Tentu kita tahu ayat Al-Quran yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun." Berat di sisi Allah kalau kalian mengucapkan sesuatu sementara kalian tidak mengerjakannya. Tidak boleh kita berbicara apa-apa. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, hadis Bukhari, nanti penghuni neraka akan mendatangi seseorang yang mengelilingi sebuah tiang dan orang itu isi perutnya keluar karena panasnya neraka. Lalu mereka akan berkata, "Hai fulan, bukankah kamu dulu yang ingatkan kami kebaikan? Kamu yang larang dulu kami dari kemungkaran. Dai ini dibakar di neraka." Gitu kan? Lalu dia mengatakan, "Benar. Saya dulu yang menyuruh kalian berbuat kebaikan tapi saya tidak mengerjakannya. Dan saya dulu melarang kalian dari perbuatan salah tapi saya malah melanggarnya." Maka ini hukumannya, gitu. Tidak bisa, teman-teman, sampaikan sesuatu yang kita sudah amalkan. Kalau kita belum amalkan, jangan dilakukan.